Halo anak-anak, apa kabar? Semoga tetap sehat ya. Kali ini kita belajar fashion photography, yaitu foto pakaian, seperti gambar ini. Ingin tahu lebih jelasnya? Kita simak video berikut ini. Foto pakaian. Alat yang dibutuhkan adalah pakaian sebagai objek, hanger, double tip dan gunting, serta handphone. Langkah pertama adalah pasang pakaian pada hanger yang telah kalian siapkan. Kemudian, gantungkan hanger pada tembok berwarna putih atau background lainnya yang berwarna putih. Kalian bisa menggunakan kertas karton yang berwarna putih atau kain putih. Karena kita akan menonjolkan detail dari pakaian. Jika tempat kalian menempelkan pakaian kurang cahaya, kalian bisa menggunakan bantuan cahaya matahari dari luar, seperti membuka pintu rumah atau jendela rumah. Kemudian rapikan pakaian, agar pakaian saat difoto terlihat rapi dan lebih menarik. Kalian bisa menggunakan double tip untuk membantu merapikan pakaian yang akan kalian foto. Penggunaannya seperti di video ya. Jika kalian rasa pakaiannya sudah terlihat rapi, kalian bisa langsung melakukan sesi pemotretan. Pastikan kalian memotret sesuai dengan garis panduan yang ada di video ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Setelah melakukan pemotretan, kalian bisa melakukan pengecekan hasil pemotretan kalian. Jika dirasa sudah selesai, kalian bisa lanjut ke pemotretan pakaian yang lainnya. Oke, selamat mencoba di rumah! Nah, itu tadi cara foto pakaian yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah penataan objek. Yang kedua adalah background. Yang ketiga, arah cahaya. Dan yang keempat, sudut pengambilan gambar. Pada intinya, detail pakaian harus ditonjolkan. Oke? Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan sampai bertemu lagi. Dadah!